Aduh. Ini cantiknya. Mama, mama. Lihat deh, Ma. Strawberry cinta. Kayaknya kalau kita kamu mana? Kamu mana? Iya. Oh, sudah. Heeh. Berarti saya enggak tambah. Wih, nice. Tadi kita dari atas itu tuh mahkota. Oke, gue sangat takjub sih dengan tempat ini. Bisa bangun sebuah bangunan di atas bukit gitu, tinggi. And you know what? Di sini toleransinya lumayan luar biasa, amat sangat ya. Sebenarnya tempat ini diperuntukkan untuk agama Kristen dan Katolik, tapi pekerjanya kebanyakan Muslim dan mereka fine with that. Dan sangat-sangat luar biasa sih di sini. Di sini ada restonya, kita mau buka puasa di sini, bukber ya. Ada paket-paketnya makan untuk bukber di sini dan kita akan cobain makanannya ada di sini. Oke, sekarang kita mau lihat makanannya. Ada kue putu. Kue putu. Kue putu, Nak. Mau kue putu? Mau enggak kue putu? Kue putu nih. Ada sambel-sambelannya, ya kan? Jangan dipegang-pegang. Kasih buah guys. Dia tak habis sambil. Udah ambil makanannya nih. Jadi ada ayam bakar, ada mie, ada sayur brokoli, dan Mama Dums sama Kasih lagi makan. Ada juga tempe-tempean, pisang goreng, tahu gejrot, dan bakso basuan. Gimana rasanya enak? Enak ya? Apa? Oh iya, es buahnya ada ya. Ada tahu gejrot loh, Pak. Tahu gejrot iya tadi gue. Ini tahu kue putunya nih. Putu-putu, putu ayu. Makan dulu ya. Oke, sekarang kita udah selesai. Gimana? Suka enggak? Suka. Suka ya? Suka diterima. Taman doa. Taman doa. Yang disukai apa? Udah
Yang disukai dari Bukit Rema apa? Buah. Buahnya ya? Iya, aku suka. Yesus. Buahnya itu buah apa? Ya, Pak. Buah apa sih? Wah, wow, kita miring banget. Papa. Apa? Tahu enggak ini udah malam. Udah malam. Iya. Ini udah malam nih. Yang sampai sore sampai malam. Oh, ada. Oke, segitu dulu aja jalan kita di Bukit Rema. See you in the next video. Bye. Bye. Forget to like dan subscribe. Bye-bye.